Hey, Presiden Indo Sampah Jokowi IR, I-nya datang dari mana? R-nya entah mengapa kau. Hey, kos-kos, kau itu ijazah kau itu paket C double. Wartawan Jawa itu kau apakan? Kau penjarain, istrinya kau perkosa sampai hamil. Itu perbuatan anak kau, Jokowi. Hey, anak Jokowi bodoh, apa kau? Anjing-anjing kau. Tunjang kau nanti di Semarang ya. Di Bali aku ini apa kau? Pepek kau. Halo pemirsa, saya ada temukan sebuah video yang mana di video itu menampilkan seorang pria yang mencaci maki Presiden Jokowi. Dia juga menyebut kata anjing dalam video tersebut. Yang jelas dia tujukan kepada Presiden Jokowi. Video itu saya temukan di salah satu channel YouTube. Maaf, saya lupa nama channelnya. Tapi nanti saya akan tempelkan nama channelnya itu di sini. Tapi yang jelas bahwa caci maki yang dilontarkan pria tersebut sungguh sangat terlalu kurang ajar dan biadab. Bahkan kata-katanya itu sangat tidak pantas untuk kita dengarkan. Tidak hanya itu, dia juga sudah menghina Indonesia. Dia memplesetkan Indonesia menjadi Indo Sampah. Selain itu juga dalam video tersebut dia juga membawa nama Ibu Megawati, Pak Muldoko, Abu Rizal Bakri, Tommy Soeharto, bahkan nama Hercules dan Anton Medan juga dia bawa-bawa. Polisi mana polisi? Video itu sudah diupload 3 minggu yang lalu loh dan sudah ditonton lebih dari 19.000 kali ditonton. Jelas-jelas ini sudah menghina dan merendahkan kepala negara kita dan juga menghina dan melecehkan negara kita. Ini tidak bisa dibiarkan. Polisi kerjanya apa selama ini? Terlebih khusus polisi yang bagian cybercrime. Selama ini kalian pantau apa saja di ruang digital kita? Apa kalian tunggu berita ini viral dulu baru kalian tangkap pelaku tersebut? Oke pemirsa, mohon bantuannya untuk men-share video ini biar aparat kepolisian segera menangkap pelaku tersebut. Mari kita simak video tersebut bersama-sama. Tom Astum Til. Hey, Presiden Indo Sampah Jokowi IR, I-nya datang dari mana? R-nya entah mengapa kau. Woi, kos-kos, kau itu ijazah kau itu paket C double. Wartawan Jawa itu kau apakan? Kau penjarain, istrinya kau perkosa sampai hamil. Itu perbuatan anak kau, Jokowi. Hey, anak Jokowi bodoh, apa kau? Anjing-anjing kau, tunjang kau nanti di Semarang ya. Di Bali aku ini apa kau? Pepek kau. Kau apa yang kau bikin laporan ke bapak kau itu apa? Apa yang mau klarifikasi, anjing? Sudah kau siksa itu pertawan Jawa itu, kau perkosa sampai ambil istrinya. Muka kau itu kayak pepek mama kau lah ya. Apa kau? Aku bunuh kau nanti. Bapak kau itu aku sudah tahu cara dia itu berbicara orang palsa semua palsu ya. Pernah kau lihat L2? Kau lihatlah itu namaku ya, anjing kau. Nanti kubunuh kakak kau di Medan ya. Bau kah? Kau itu rakyat. Hey, Jokowi, IR PAUD, liposet 8 kau, mata pink, tidak babi kau, apa kau, jangan kau pakai foto Hercules, John Kai, ya, Prabowo, Anton Anjing.
Timur Leste pengkhianat kau. Nanti dilibas kau sama orangku. Mau kau? Alex Nurdin. Wong galak-galak. Aku raja api-api. Ya. Itu pencuri semua itu. Woi, nanti kubunuh dia di Jakarta, mau kau? Itu grup penculik anak negeriku. Potong cincang daging. Nanti leher kau lah Jokowi ku cincang ya. Iya yes, palsu. Apa kau? Kau sama Megawati ku tenggelamkan kau nanti di Sungai Antasari Duoji. Palubang. Ingat itu sudah janjiku itu. Tak laku lah bapak kau, woi anjing. Samurai kau. Kau bawa ke Jepang sana. Aku pedang Arab. Kau pulangkan ke Mekah sana. Itulah bahasa Somad Agim Abik Rizik. Woi, kau sembah itu pedang kau itu anjing. Aku golok Maika Mayum. Jangan kau bikin rusuh kau di Maikaku. Mayumku, ku tembak mati kau nanti. Ya. Kau itu berapa orang pasukan kau itu? Anjing kau semua. Anjing anjing. Eh, ngocok aja kau. Eh, Presiden Jokowi, ngocok kau pulang kau ke Jawa ya. Ya sepaket kau. Double. Tulikan anak negeriku kau. Itu Hercules tak berguna, itu maling. Kau tempel pula lah. Anton Medan itu pencuri. Jangan kau pakai Medan, ku bunuh kau nanti Anton. Aku kepala batu ini. Percobara. Anjing kau. Kepada Im. Pepek kau. Apa kau? John Double Kai. Maling kau. Kau lagi Hercules. Nanti ku cabut pijit mata kau satu lagi mau. Di Bandung. Apa kau? Ya, bagus-bagus kalian ya. Nanti Alex Nurdin nanti mecahkan kepala kau, Abu Rizal Bakri. Kemarin anak kau kupenjarakan sempo. Nanti bentar lagi kau kubunuh terus di penjara itu ya. Saya Ketua Umum Partai Raja Sunan Kelapa Heldong. Tak perlu tahu kau nama saya. Kau lihat saya di partai saya itu. Mata. Eh, Boldovo. Mayo, harimau ku. Eh, susur dua ji. Singa ku, Maika. Kau bunuh saja, tembak mati. Sudah ku taruh foto-foto mereka itu di got jalanan. Ya. Dan siapa sampai itu, tong-tong siapa. Yang sudah ku sebut. Alex Nurdin, pantau itu. Sudah keluar kau kan? Kau bikin saja masalah lagi. Keluarkan kau. Kamoro. Goroku. Aku mau Griharis Tuhan kembali. Cepat. Eh, Indonesia, Indo sampah, mana kau? Ke PKI itu makananku. Dan sampai PKI Palembang menurunkan. Mati kau nanti. Ini bos PKI Jakarta mau kau. Aku raja PKI ya. Aku raja ngami. Ya Jokowi. Kau itu mainan anak-anak kau. Sekolah PAUD kau. Hei, Tommy Suwarto. Jangan mau kau dijual-jual nama konjing. Pepek kau. Nanti aku yang nagih utang itu mau kau. Uangku, ya. Aku ini lagi lewat bulu ini. Halo. Ya memang sudah tua, tapi barangnya beringin muda itu. Ya, ingat itu. Oke ya, terlepas dari pria itu, apakah ketika sedang memaki Presiden Jokowi itu, dia sedang dalam keadaan mabuk kencing unta, ataukah dia itu mengalami gangguan kejiwaan? Tapi yang jelas pihak kepolisian tidak boleh tinggal diam. Segera tangkap pelaku itu. Karena dia sudah sangat menghina Presiden Jokowi dan melecehkan negara Indonesia. Saya yakin sekali pria dalam video tersebut warga Indonesia.
Dan rasanya dia bukan orang dalam keadaan gangguan kejiwaan. Karena channel YouTube-nya itu isi dari keseluruhan videonya itu menampilkan dirinya. Dan rasanya kurang yakin kalau orang gila bisa punya akun YouTube. Sekali lagi, polisi tidak boleh tinggal diam, segera tangkap bajingan tersebut. Karena video itu sudah diupload 3 minggu yang lalu dan mohon bantuan pemirsa untuk men-share video ini biar supaya sampai ke aparat kepolisian. Terima kasih.